Foodies, aku Mega dan kali ini aku mau bikin dessert favorit aku. Di sini udah bisa kecium banget wanginya, yaitu durian. Jadi aku mau bikin pancake durian. So, let's get cooking. Sekarang kita buat kulit pancake-nya dulu. Masukin telur, susu, lalu tepung. Mentega dan pasta pandan. Kita kasih sesuai selera aja untuk make sure supaya nggak ada ngegumpel. Kita saring. Sekarang kita panasin wajannya. Kita tuang sedikit mentega. Kita bikin bentuk bulat. Dan sekarang buat isinya, kita bakal pakai daging durian, tapi nggak ini aja, aku mau bikin whipping cream. Tuang dulu whipping creamnya, kita tambahin dengan gula halus, lalu kita kocok sampai ini kapuk. Pancake duriannya udah jadi loh foodies. Kalau kamu mau coba ini dan lihat full resepnya, mampir di www.kokiku.tv dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kokiku TV. Seperti biasa, aku mau cobain ini dulu.